عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي ولا توكلي إلا على الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Sahabatku, sahabat tauhid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nafas kehidupan. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjalankan segala aktivitas kita dengan nuansa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Kemudian tak lupa pula salawat dan salam kita turunkan keribaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan untuk selawat yang kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat menjadi syafaat bagi kita nantinya di maksud kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat tauhid rahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang fenomena alam sering terjadi di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu fenomena alam yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah gerhana bulan dan gerhana matahari. Ini sudah lama terjadi. Sudah lama. Makanya dulu ada mitologi bagi bangsa-bangsa. Kita mengenal di bangsa Cina ketika terjadinya gerhana matahari, mereka beranggapan bahwasanya ada sebuah naga yang besar yang datang menelan matahari. Maka mereka takut tentang kejadian langit yang luar biasa ini. Takut. Jangankan rakyatnya, raja juga takut. Bahkan terjadi pertanda buruk. Maka raja memerintahkan kepada seluruh rakyatnya, ketika terjadi fenomena gerhana matahari, mereka menabuh kendaraan untuk mengusir naga yang menelan matahari agar dia muntahkan itu matahari. Mitos, sahabatku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam bangsa Viking juga, bangsa yang terdapat di daerah Skandinavia, daerah Eropa, mereka juga punya mitos ketika terjadi fenomena alam gerhana matahari, gerhana bulan. Ada seekor serigala besar yang keluar, yang memburu dewa matahari. Memburu, maka dia telanlah matahari itu. Maka mereka yang di muka bumi ini membuat kebisingan-kebisingan agar seekor serigala memuntahkan kembali matahari. Konsepnya sama. Begitu juga mitologi dalam agama Hindu, ada iblis namanya Rahu. Rahu, nah si Rahu ini mencuri minuman para dewa. Maka dewa Wisnu mengejarnya, maka dipenggallah lehernya. Ketika sudah dipenggal, maka kepala si iblis Rahu melayang-layang di langit. Nah ketika melayang, maka dia memakan matahari. Inilah sahabat tauhid rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian dengan Islam. Bagi Islam menyikapi fenomena alam dengan cerdas, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arjahukum aqlan asaddukum hubban lillah. Yang paling kuat akalnya, yang paling kuat kecerdasannya, maka dia paling cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fenomena alam gerhana matahari ini pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi 6 kali. Dan yang paling masyhur adalah ketika terjadinya gerhana cincin pada tanggal 10 Rabiul Awal tahun ke-10 Hijriah, di mana anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibrahim dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke hadratnya. Anak yang berasal dari istrinya Maria Kiptiah atau Maria Sami'un, yang dulunya adalah budak pemberian Raja Mukoikis, penguasa Mesir, yang ketika itu dibawa kekuasaan
Bizantium. Ketika mereka datang, ketika terjadi fenomena ini, pada tanggal 10 Rabiul Awal, tahun ke-10 Hijriah, datang mereka. Mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah, ini fenomena alam ini, gerhana matahari ini terjadi karena kematian Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi tabaraka wa ta'ala. Sungguh matahari dan bulan dua ayat dari tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. La yankhashifani li mauti ahlin aw li hayatihi. Tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang atau karena kehidupan seseorang. Fa idza ra'aytumuhuma fafza'u ila shalah, kata Rasulullah. Ketika kau melihatnya, maka segeralah engkau melaksanakan salat. Luar biasa. Ini hadis luar biasa. Hadirin sahabat tauhid rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita bilang hikmah? Yang pertama, kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna syamsa wal qamar, matahari dan bulan adalah dua tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Mari kita bayangkan, matahari yang begitu jauh, bulan yang begitu jauhnya, mereka beredar pada porosnya. Siapakah yang menciptakan keteraturan ini, keseimbangan ini? Ini baju yang kita kenakan hari ini, dia tidak ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menjadikan, pasti ada yang membuatnya. Lampu yang kita pasang di rumah tidak mungkin menyala dengan sendirinya, tidak mungkin terbuat dengan sendirinya. Ada yang menciptakan. Begitu juga matahari dan bulan tidak akan mungkin ada dengan sendirinya, kecuali ada yang menciptakan, zat yang maha besar, Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan peringatan melalui ciptaan-ciptaan ini kepada kita. Sahabat dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada banyak peringatan Allah subhanahu wa ta'ala melalui makhluk Allah subhanahu wa ta'ala ciptaannya. Ada begitu banyak bangsa yang dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum Lut dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada gempa yang sangat besar terjadi, gas metana keluar, maka kota runtuh hancur negeri Sodom ketika itu. Kenapa? Karena mereka melakukan suatu perbuatan. Kata Nabi Lut, wa Lutan itu qala liqaumihi innakum latakuna al-fahisha. Ketika Nabi Lut berkata kepada kaumnya, kalian telah melakukan fahisyah, perbuatan keburukan. Masabaqakum biha min ahadin minal alamin. Diceritakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 28. Ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan keburukan, maka Allah kirimkan peringatan melalui alam, melalui tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala meminta, seluruh alam ini merespon permintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa adinat li rabbiha wa hukam. Mereka tunduk dan patuh kepada Allah, dan sudah semestinya mereka tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salat ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah keinginan Allah. Kepada kaum Samud juga demikian, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala gempa yang sangat luar biasa, menghancurkan seluruhnya. Kenapa? Mereka ingkar kepada Nabi Saleh alaihissalam. Padahal mereka adalah umat yang sangat pintar, umat yang sangat cerdas. Mereka mampu memahat dinding-dinding batu untuk dijadikan benteng-benteng, rumah-rumah mereka yang sangat indah, luar biasa. Tapi karena mereka ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kirimkan peringatan melalui ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh, Allah utus kepada kaum Ad. Kaum Ad ingkar, apa yang terjadi? Air, banjir, air yang sangat bermanfaat kepada kita. Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala minta, maka bisa menjadi musibah yang sangat besar. Begitu juga kepada kaum Ad setelahnya, Nabi Hud alaihissalam diutus di sana. Apa yang terjadi? Allah kirimkan angin yang sangat kencang, dahsyat,
membawa butiran-butiran palsu hancur rumah, mati penduduk sekolah. Itulah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi sahabatku yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan utusannya melalui ciptaannya. Ma mana anursila bil ayat illa an kadzdzaba biha al-awwalun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan tanda-tanda kebesaran kami illa, melainkan kadzdzaba biha al-awwalun, orang-orang terdahulu telah mendustakan ayat kami. Jadi sabar rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu logi itu. Baru saja Allah Subhanahu wa Ta'ala buatkan sejajar antara matahari kemudian bulan bumi, maka terjadilah gerhana matahari ketika itu. Allah buatkan sejajar matahari, bumi, dan bulan. Apa yang terjadi? Terjadilah gerhana bulan. Allah sejajarkan. Manusia sudah takut ketika itu. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan ini? Allah kumpulkan, Allah tarik sinarnya, tarik cahayanya. Apa yang terjadi? Hari kiamat. Wajumi'a syamsu wal qamar. Allah kumpulkan matahari dan bulan. Gelap yang terjadi, tanda-tanda kiamat. Allah katakan, hal ataka hadisul ghasiyah, telah datang hari pembalasan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghasiyah diambil dari kata ghasiyah yaksi, artinya gelap. Maka hari kiamat sangat gelap ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala padamkan cahaya matahari, kumpulkan matahari dan bulan. Sangat gelap, keadaan gelap ketika itu. Bukan saja dunia, alam semesta gelap, tapi hati dan pikiran kita gelap. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Dahsyat. Kita mempertanggungjawab amal kita. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak peduli lagi di mana istri kita, di mana anak kita, di mana saudara kita, apa harta kita, apa jabatan kita, tak peduli lagi. Tak gelap pikiran kita, apakah amal kita ditempatkan, apakah amal kita diterima, kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga-Nya, atau amal kita ditolak, kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di jahannam. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Jadi sahabatku yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita melihat fenomena alam gerhana matahari, gerhana bulan yang terjadi ini dengan sikap ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh-sungguh kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dunia ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semuanya merespon permintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama hikmahnya. Kemudian mari kita lihat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat dari Bukhari, apa dia katakan? La yankhasifani li mauti ahadin aw li hayatihi. Tidak akan terjadi gerhana bulan, gerhana matahari karena kematian seseorang atau kehidupan. Fa idza ra'aytumuhuma fafza'u ila shalah. Fafza'u ila shalah. Satu riwayat mengatakan fafza'u ila shalah. Satu riwayat mengatakan fad'u Allah fakabbiru wa tasaddaqu fasallu. Artinya apa? Ketika ada tanda-tanda kebesaran, itu peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain bermakna ibadah, ini ayat merupakan tindakan preventif yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Rasulullah tak mengatakan, maka amatilah, maka berlama-lamalah melihatnya. Fadzur tawilan. Tak kata Allah, tak kata Rasulullah SAW begitu. Tapi Rasulullah mengatakan fadzur ila salat. Kenapa? Karena Rasulullah tahu, kalaulah terjadi gerhana matahari, kita melihat gerhana matahari dengan mata telanjang, apa yang terjadi? Maka rusaklah mata kita, maka ada noda-noda hitam di retina mata kita. Makin lama makin besar, terjadi kerabunan, maka buta selamanya. Bentuk kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi peringatan yang dikirimkan oleh Allah kepada kita adalah bentuk kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fenomena gerhana, baik matahari maupun bulan, adalah bentuk tanda-tanda kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan larut dalam kesedihan ketika kita diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kita ada yang menderita sakit, di antara kita ada yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebangkrutan dalam bisnisnya, di antara kita ada yang ditinggalkan oleh orang-orang terkasih. Jangan larut berlama-lama. Dunia ini memang tempat ujian,
darul balwa wal akhiratu darul uqba. Sementara akhiratlah tempat pembalasan. Di akhirat nanti kita akan dapatkan. Maka jangan berlama-lama kita bersedih. Peringatan Allah Subhanahu wa taala kita sikapi dengan takwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal insanu innaka kadhibun ila rabbika kadhabun lagi. Hai manusia, ketika engkau sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, kadhabun fadhabun lagi, engkau akan menemuinya. Maka sungguh-sungguh kita dengan cara apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah bunga, daun-daunnya ketika terjadi gerhana matahari dan bulan, mereka tunduk. Bisa jadi itu bentuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, zikir, tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah, kita ketika gerhana matahari bulan melaksanakan salat, tidak cukup salat sunat saja, tapi mari kita tingkatkan salat wajib kita yang selama ini kita hanya salat lima waktu di rumah. Mari kita tingkatkan salat lima waktu berjamaah di mana? Di rumah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berdoa, luar biasa doanya. Allahumma zidna wa la tanqus alaina, ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkan kepada kami dan jangan kurangi, ya Allah. Ketika Engkau ya Allah memberikan kepada kami harta, tambahkan harta itu, ya Allah. Ketika Engkau berikan kepada kami, ya Allah, ilmu pengetahuan, tambahkan ilmu pengetahuan, ya Allah. Ketika Engkau berikan kepada kami, ya Allah, iman ibadah, tambahkan iman ibadah, ya Allah. Ketika Engkau berikan kepada kami sedikit taubat, maka ya Allah, tambahkan taubat itu kepada kami, ya Allah. Zidna wa la tanqus alaina. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu peringatan dan peringatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, baik melalui alam semesta ini ataupun kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain, untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang singkat ini memberikan manfaat kepada kita semua. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.